Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Ya Allah, aku baru upload video lagi karena aku baru sempat kemarin itu emang lagi gak bisa, karena aku juga emang lagi kurang sehat lagi ya. Ditambah aku gak tahu deh, kemarin-kemarin itu lagi gak mood banget ngedit video, pada stok videonya tuh banyak. Nah ini tuh, aku lagi sholat subuh ditemenin sama anak anabul aku seperti biasa. Mereka ini seneng banget kalau lagi aku sholat sama nyapu gitu ya, Alhamdulillah. Nah jadi rutinitas aku ini aku bakalan bikin dari subuh sampai malam hari. Jadi ikutin sampai habis ya. Terima kasih yang sudah dukung aku sampai saat ini. Semoga kalian semua dilancarkan, sukses, dan diberkahi ya, amin. Nah ini setelah sholat aku bercanda-canda dulu sama kedua anak anabul aku. Terus ini jam 5:30 aku lanjut pergi untuk beli sarapan buat mamas ya. Aku beli nasi uduk. Nah itu aku udah mandi, jadi langsung aku mau masak. Ini mau dibawa bekal sama Pak Su. Sekaligus aku ini hari ini neji les ya. Jadi aku beneran kalau lagi les gitu buru-buru masaknya. Karena jam 9 atau jam 9 lewat gitu aku udah berangkat tempat lesnya neji, lumayan cukup jauh. Jadi aku takut hujan, aku ngambil selah-selahnya tuh kira-kiranya nggak mendung, aku buru-buru berangkat. Nah hari ini aku masaknya yang simpel banget, cuma tumis kangkung sama goreng tempe. Yang persingkat, ini aku masak langsung 2 tungku, yang pertama goreng tempe ya. Sambil goreng, ini aku mau rajang-rajang bumbu-bumbu untuk tumis kangkungnya. Seperti biasa, tumis kangkung itu cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai. Sambil ngegoreng tempe, ini aku 2 kali goreng tempe karena menunya itu cuma lauk. Apa ya, lauknya itu cuma tempe maksudnya ya. Jadi goreng tempenya agak banyak. Nah, tadi kan aku ngomong masak di 2 tungku, tapi ternyata ini masaknya 1 tungku-1 tungku. Karena tadi ada iklan ya, jadi niatnya mau dibarengin, tapi keselang aku lagi ngapain gitu, nggak aku record. Jadi sekarang ini tempenya udah matang, lanjut langsung tumis kangkung. Nah ini tuh aku lagi ngejar waktu banget karena cuaca di luar itu ntar mendung, ntar panas. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ini hujannya di malam hari doang. Jadi sekitaran udah jam 8, jam 9 itu udah agak cerah gitu. Nanti hujan-hujan biasanya sore. Biasanya tuh kemarin-kemarin itu dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti ya. Dan setahu aku sebagian juga di kota-kota lain itu sering, bukan sering, apa sih, banjir kayak gitu ya. Semoga yang lagi kena musibah semuanya tuh di, apa ya, diberi kesabaran. Kita sama-sama berdoa, semoga semuanya ada hikmahnya di balik semua ini. Amin. Intinya kita selalu bersyukur ya. Kita jarang ngedapetin hujan, apalagi sekarang. Tapi sekarang ini, tahun ini, alhamdulillah sering hujan kayak gitu. Jadi disyukurin aja semua yang dikasih sama Allah. Nah ini tuh kangkungnya udah selesai, jadi ini udah siap tinggal dibawa sama Pak Su. Oke, menu hari ini cuma 2 menu ini aja, kangkung sama tempe. Kelihatannya sederhana banget, tapi ini menu yang menurut aku tuh enak gitu ya, biarpun sederhana ditambah kerupuk apalagi. Oke, sekarang ini aku lagi bersihin tempat-tempat yang tadi aku bekas masak itu. Terima kasih yang sudah ikutin video aku sampai sekarang. Maaf banget ya, aku jarang banget upload. Ada sih beberapa di antara kalian masih suka bilang upload tiap hari dong, kayak gitu ya, kayak dulu lagi. Maaf banget buat sekarang aku belum bisa ya. Jadi insya Allah dalam seminggu tuh pasti ada video aku. Nah ini saatnya aku makan. Setelah makan, ini aku langsung mengantarkan Neji ya. Ini tuh Neji belum bangun, jadi aku harus buru-buru bangunin dia. Nah ini semuanya udah siap, ternyata Pak Su tadi udah berangkat duluan. Jadi bekalnya itu aku bawa sama aku ya, karena tempat bengkel Pak Su itu nanti bakalan aku lewatin. Jadi tempat lesnya lebih jauh lagi dari bengkel Pak Su. Oke, saatnya berangkat, bismillah. 16 jam 4. Nah ini tuh selepas maghrib, jadi anak aku seperti biasa minta jatah jajan, dan ini aku ngebeliin bubur buat emak sama bapak ya.
Catnya yang disobek? Mana yang disobek? Terus tadi ini aku nitip dibeliin taekwon sama Mbak Ei sepulang kerja, alhamdulillah. Nah ini tuh aku bukannya taekwon, tapi ini yang aku pesan model. Dan aku ada beli gorengan tadi, aku campurin aja biar kenyang. Nah aku lagi gak tahu banget nih kenapa ya, aku lagi demen banget yang namanya makan. Kadang itu sehari bisa beberapa kali, aku gak tahu deh. Lagi ini aja gitu, pengennya makan mulu. Bukan hamil ya, enggak. Tapi ya enggak tahu juga. Tapi emang aku ngerasain sekarang lagi doyan banget. Mungkin cuaca ya juga ya, karena hujan terus jadi bawaannya lapar. Nah ini tuh beneran enak banget, kangen banget sama taekwon ke langganan aku yang di Cikarang, tepatnya di depan Studio Mawar Cikarang ya. Jadi depan-depanan sama toko Gajah Mada. Jadi orang Cikarang pasti tahu banget. Ini bukanya setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi kadang kalau jam 7 juga kadang dia udah habis sih. Karena emang beneran enak ya. Nah ini ternyata si Teteh suaminya gak mau, katanya udah kenyang. Jadi kita bagi dua lagi deh, jadi seporsi setengah, seporsi setengah. Nah terus ini aku pergi sama si Teteh ngambil pampers gitu, COD-an, ternyata kejebak hujan. Nah karena tadi kita kehujanan, jadi kita semuanya mandi lagi. Nah ini juga adik Neji udah aku beresin semuanya ya, tinggal tidur. Tapi sebelum tidur ini aku mau beres-beres rumah dulu, nyapu gitu. Kadang aku nyapu itu bisa beberapa kali. Terus ini aku lanjut, ternyata di dapur juga berantakan karena tadi siang aku sempat makan. Dan mamas juga tadi makan, aku tinggal di rumah si Teteh itu, ternyata dia ini makan juga, jadi ini sisa-sisa piring. Aku mau selesaiin semua biar paginya nanti enak. Cucian piring udah selesai, ini seperti biasa aku ngelap-ngelap dapur, kompor-kompor gitu karena emang setiap malam ini jatah aku yang bersihin kompor biar paginya itu apa ya, bersih kinclong gitu, mulai memasaknya itu enak gitu ya. Bukan enak, emang makanan. Maksudnya nyaman aja gitu, bikin mood kitanya enak untuk masak. Dan ternyata ini masih ada piring-piring kotor yang aku gak lihat tadi ya. Jadi ini bakalan aku cuci lagi nantinya. Nah ini tuh aku nanti bakalan beresin dapur aku, kolongnya gitu, kolong dapurnya. Bakalan dibikin sekat gitu, jadi untuk naruh-naruh panci-panci dan food container gitu ya. Nanti tuh bakalan aku taruh bawah kayak gitu. Karena sekarang ini masih ditempatin di kardus-kardus. Pak sebelum ada waktu insya Allah deh, besok-besok katanya dia mau ngerjain. Dan selepas semuanya udah selesai, sekarang ini saatnya aku mau beristirahat. Tapi sebelum itu, aku mau bermain dulu sama anak-anak bulaku. Nah ini Neko. Neko sama Ryu favorit banget kalau tidur itu di dalam lemari ya. Tapi kalau udah malam biasanya aku keluarin kayak gitu. Oke, terima kasih udah ngikutin video aku dari pagi sampai malam hari. Semoga kalian suka video yang sederhana ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.